Fitri sekalian, ketemu lagi kita di acara inspirasi usaha bersama. Pastinya di sini adalah wirausaha. Hanya bedanya sekarang kita ketemu dengan sahabat-sahabat kita yang menjadi binaan program PKBL, program kemitraan bina lingkungan yang diselenggarakan oleh salah satu BUMN yaitu PT LEM Industri. Bersama saya sudah hadir Pak Doni. Apa kabar Pak Doni? Alhamdulillah baik. Jadi Pak Doni ini adalah saya yang bertanggung jawab juga di program PKBL PT LEM. Betul ya Pak ya? Betul Pak. Betul, Pak. Ya. Sebelah kiri Pak Doni ada Bu Diana. Betul Bu? Betul. Beliau adalah pelaku usaha yang kalau sahabat-sahabat lihat sih agak unik sih. Saya juga kaget ketika diajak, Mer, kamu mau minum nggak? Minum apa? Bir? Duh, saya bilang gitu. Haram buat saya itu, Mer. Cuman ini enggak, ini bukan bir haramnya, cuman bir yang halal ya. Aduh, gitu ya. Makasih ya, Bu, udah bisa kita kunjungin tempatnya. Oke, nah Pak Doni, saya sebelum ke Bu Diana. Oh, ini bicara bir kletok, ya gitu. Saya salah ya ngucapnya ya. Kletok ya gitu. Kletok gitu ya gitu. Pak, ini memang binaan PKBL PT LEM, Pak? Betul. Jadi salam selamat pagi pemirsa Strabis TV. Yep. Saya dari PT LEM. Jadi LEM itu memang memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan membantu para pengusaha kecil untuk meningkatkan dan semakin mengembangkan usahanya. Sesuai dengan tagline kita, go green, go smart, dan go welfare. Go green, go smart, and go welfare. Go welfare. Dan kalau yang ini termasuk yang mana nih Pak? Dari go green, go smart, atau yang go welfare? Terutama go welfare ya di sini. Okay. Jadi memang sejahtera ya? Betul, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi memang kita sudah mulai usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini sejak tahun 1994 gitu. Oke, kurang lebih sudah 28 ya. Iya, gitu. Jadi sudah cukup banyak. 24 tahun. Sudah cukup banyak pengusaha yang bekerja sama dengan kita, menjadi mitra kita. Ya. Alhamdulillah cukup banyak juga yang sudah berhasil. Alhamdulillah. Termasuk beli kletok. Betul, bir kletok ini jadi harus ditekankan di sini walaupun judulnya bir tapi ini bebas alkohol. Gitu. Jadi ada jaminan ya Pak ya? Nah, kelihatannya ini memang hanya untuk mencari sensasi dan positioning. Bagian dari promosi ya. Marketing ya Bu ya, bir kletok, bir potok. Ayo ah, ngebir sehat ya, jadi ada tagline-nya ngebir sehat gitu. Nah, Teh Diana, ini gimana ceritanya nih, kok ada bir kletok? Kalau misalnya di daerah lain juga ada ya bir kletok ini? Kebetulan bir kletok ini minuman khas tradisional dari daerah Betawi. Betawi ya, jadi kalau Teteh sendiri dari? Saya campuran. Campuran antara? Antara Jawa Barat dan Jawa Tengah sebenarnya. Okay. Gak ada daerah Betawinya sama sekali, cuman pada satu ketika saya pernah berkunjung ke satu instansi pemerintah di Bekasi, kemudian saya disuguhkan minuman ini gitu. Terus rasanya kok enak gitu ya. Jadi kenapa enggak ini saya jadikan lahan untuk usaha. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun berapa ya? Sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya disuguhi salah satu ya Pemda Bekasi yang memang ini unggulannya mereka gitu. Okay. Jadi kenapa enggak saya bawa juga ke daerah. Jadi enggak sengaja ceritanya ya? Ceritanya enggak sengaja, saya merasakan ada hangatnya, ada uniknya gitu. Jadi rasanya memang benar-benar unik gitu. Jadi di antara minuman-minuman sekarang yang mungkin lebih nggak sehat ya, jadi saya lihat kok sehat banget gitu, jadi ya kenapa nggak jadi kita pasarkan selain nggak hanya melepas dahaga tapi juga bisa menjadi sehat dengan minum ini, mudah-mudahan. Lima tahun loh Teh, 5 tahun ya, Teh dapat ilmunya dari mana gitu loh? Kebetulan saya belajar adik ipar saya kebetulan orang Betawi, jadi saya belajar sedikit-sedikit. Jadi dipadukan juga dengan minuman-minuman seperti
saya campur apa rasanya gimana, saya campur rempah apa rasanya gimana gitu. Dan jadi ya. Dan jadi. Oke. Okay. Sempat juga sih ada pernah rasa karena kebanyakan kayu manis terasa pahit gitu. Jadi ya berarti kayu manisnya harus dikurangi. Kalau boleh dihitung berapa kali percobaannya? Sering ya. Sering. Jadi tak sampai terhitung. Ketemu dengan rasa yang pas tuh enggak terhitung kayaknya gitu sampai. Baik. Sahabat-sahabat, rasanya inspirasi dari Tadiana udah kelihatan gitu bahwa pertama bisnis ini adalah tak sengaja ketika kunjungan ke Pemda Bekasi. Kemudian yang kedua, beliau mendapatkan inspirasi dari saudara beliau yang benar-benar dari Betawi. Artinya apa? Di sini beliau mencoba dan apalagi ketemu dengan petelen. Ini tentu menjadi sebuah inspirasi juga gitu untuk mengembangkan usaha tidak hanya sendiri tapi juga bisa memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh BUMN dalam program PKB. Tapi rasanya perlu kita dapatkan inspirasi lainnya, tapi kita lihat dulu iklan-iklan yang mau di berikutnya. Tetap di Strabis TV.